Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saatnya kita mau sekolah Minggu Donat. Ya. Bersuka cita di ibadah online sekolah Minggu. Yuk kita berdoa dulu Donat. Ya. Tirukan aku ya. Iya Kak. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku siap. Aku siap. Beribadah. Beribadah. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Aku mau memuji. Aku mau meninggikan namamu. Meninggikan namamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kalian siap memuji Tuhan? Siap Kak. Ayo bangun berdiri. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yeah.
Masih semangat memuji Tuhan? Dona? Ya, Kak. Iya, kita harus semangat ya. Kalau kita semangat, kita jadi sehat. Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita berikan persembahan, titipkan ke orang tua atau kakak guru yang kalian kenal. Oke? Kita mau berdoa, Dona. Iya, Kak.
Tirukan ya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku siap. Aku siap. Mendengar. Mendengar. Cerita firman-Mu. Cerita firman-Mu. Aku percaya. Aku percaya. Firman-Mu. Firman-Mu. Memberi kekuatan. Memberi kekuatan. Firman-Mu. Firman-Mu. Menolong hidupku. Menolong hidupku. Firman-Mu. Firman-Mu. Menerangiku. Menerangiku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami sambut. Kami sambut. Cerita firman-Mu. Cerita firman-Mu. Amin. Amin. Selamat mendengarkan cerita. Maria dan Marta, Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan yang bernama Maria. Ketika Tuhan Yesus berbicara, Maria lalu duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Tetapi Marta sedang sibuk sekali untuk melayani. Lalu Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, suruhlah Maria membantu aku. Tuhan Yesus menjawab Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Marta pun mendengarkan perkataan Yesus. Tuhan Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Kata Tuhan Yesus, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kata Tuhan Yesus melanjutkan, yang tidak akan diambil daripadanya. Akhirnya, Marta dan Maria pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Ayat hafalan. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Kitab Amsal pasal 23 ayat 12. Wah, waktunya sudah habis, Dona. Ya. Kamu senang pasti? Sedih, Kak. Wah, sedih dong ya, berpisah. Tapi, kita bisa berjumpa lagi setiap hari. Oh, my soul, I worship His soul.